SMP. Di Pematang, Siantar menangis bahagia lantaran dapat bersalaman dengan Presiden Joko Widodo atau sering kita panggil Jokowi. Saat akan menghadiri acara penyerahan 7.000 sertifikat tanah untuk masyarakat Sumatera Utara. Peristiwa haru itu berlangsung ketika sang kepala negara tengah menuju lokasi acara yang berada di lapangan Adam Malik, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Presiden Jokowi sendiri tiba di kota dengan ciri khas becak motor jenis Birmingham Smalley Army BSA dengan digunakan helikopter Super Puma kepresidenan setelah kunjungannya ke Serdang berbagai dengan agenda pemecahan kelapa sawit. Berdasarkan foto yang diterima Wilson dari Biro Pers Setres Senin 27 November 2019, Rizwi yang tidak diketahui namanya itu menangis bahagia setelah menjadi salah satu seorang yang beruntung dapat langsung bertatap muka dengan orang nomor satu di Indonesia itu. Bahkan Komandan Pas Pampres Brigjen TNI Suhartono langsung menemani perempuan rambut panjang itu bersalaman dengan kepala negara yang saat itu berada di dalam mobil dinasnya. Berdasarkan keterangan resmi Deputi Bidang Protokol Pres dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin, kedatangan Presiden Jokowi di Pematang Siantar disambut ribuan warga yang tumpah ruah ke jalan yang dilalui oleh rangkaian mobil Presiden. Apalagi jarak dari melipet Subden Brimob Siantar ke lapangan Adam Malik tempat dilaksanakan penyerahan sertifikat tanah hanya 31 km saja. Sehingga Presiden Jokowi pun sempat beberapa kali turun dari mobil untuk menghadiri dan bersalaman hingga bersuah foto dengan warga Sumatera Utara. Walhasil perjalanan orang nomor satu di Indonesia itu ke acara berlangsung selama 45 menit.